mempererat jalinan silaturahmi dan sinergitas antara kepolisian beserta unsur tiga pilar di bulan Ramadan ini, serta sebagai bentuk rasa syukur Kapolsek Tanjung Duren Kompol Lambe Patabang Birana. SIK telah mengadakan kegiatan buka puasa bersama dan santunan anak yatim. Acara berlangsung di Aula Polsek Tanjung Duren dengan tema Marilah Jadikan Bulan Yang Suci Ini Sebagai Momentum Untuk Saling Berbagi, Saling Peduli. Yang dihadiri Ketua Ranting Bayangkari serta para pengurus Bayangkari dan anak yatim. Malaika, marhaban salawat.